menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan, HBP, ke-60 tahun 2024, jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengadakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan secara serentak, Kamis, 25 April 2024. Untuk wilayah Tanjung Pinang Bintan, secara terpusat upacara tabur bunga dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Tanjung Pinang. Kegiatan tabur bunga di Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024 ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa para pahlawan guna menanamkan nilai-nilai juang dan kerja keras bagi generasi penerus bangsa. Dengan mengenakan pakaian dinas upacara, PDU2, dan pakaian dinas harian, PDH3, hadir seluruh kepala UPT dan perwakilan dari Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi Kepulauan Riau di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang, calon pegawai negeri sipil, CPNS, serta paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan. Pipas, tak terkecuali kepala rutan kelas 1 Tanjung Pinang, beserta pejabat struktural, staf kantor dan regu pengamanan. Secara langsung, sebagai inspektur upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, I. Nyoman Gede Surya Mataram memimpin jalannya upacara, dan sebagai perwira diambil alih oleh Kepala Rutan Tanjung Pinang, Eri Erawan serta Komandan Upacara dipegang oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Yongki Yastinanda. Adapun susunan acara upacara tabur bunga dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, dilanjutkan mengheningkan cipta, kemudian peletakan karangan bunga oleh inspektur upacara, dan terakhir adalah prosesi tabur bunga oleh kepala kantor wilayah, para kepala divisi, serta para kepala unit pelaksana teknis yang hadir mengikuti upacara.